Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Khotiman rahimakumullah, hadirin jamaah duhur yang saya hormati. Kita sudah sampai di penghujung Ramadan, dan tentunya semua kita berharap mudah-mudahan seluruh amaliah ibadah yang sudah kita laksanakan dengan segala kekurangan dan kelebihannya, harapan kita tentunya moga-moga menjadi catatan-catatan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan berikutnya, mudah-mudahan sekalipun ibadah Ramadan yang kita laksanakan kurang dari sempurna, kurang dari maksimal, greget dan antusiasnya amat sangat terbatas, tapi harapan kita mudah-mudahan ibadah yang sudah kita laksanakan itu bisa membawa, mengantarkan kita menuju kepada perubahan yang lebih baik. Hadirin, masih ada beberapa tahapan ibadah yang kita laksanakan untuk mengembalikan nilai-nilai fitrah insaniah kita sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita, bahwa kita yang sudah ditempa lewat Ramadan oleh puasa kita, oleh terawih kita, oleh infak sodakoh dan zakat mal kita, dan banyak lagi yang lain, itu secara bahasa media-media yang insya Allah mengantarkan kita, mengembalikan kita kepada derajat nilai-nilai fitrah. Tentu dengan segala kekurangan dan kelebihannya ya. Tapi untuk sampai kepada kembalinya nilai-nilai fitrah insaniah kita, barangkali masih ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Tahapan yang pertama adalah dianjurkan oleh Rasulullah bahwa selepas maghrib nanti kita dianjurkan untuk bertakbir. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 185 186 itu, walituk milul iddata walitukabirullah ala mahadakum wala alakum tashkurun. Jadi ada tiga perintah di situ. Yang pertama, di menyempurnakan bilangan Ramadan, bilangan puasa yang sudah bersepakat antara organisasi-organisasi Islam bahwa insya Allah jatuhnya satu Syawal pada hari besok, Rabu 5 Juni 2019, sudah sepakat itu. Berarti genap Ramadan kita, puasa kita tahun ini adalah 30 hari. Itu enggak ada masalah. Setelah genap 30 hari nanti sore, dianjurkan kita untuk menyempurnakan Ramadan kita, memperindah Ramadan kita, yaitu untuk bertakbir. Takbir itu merupakan satu pernyataan sikap, merupakan pengakuan terhadap kemahabesaran, terhadap keagungan, terhadap kekuasaan Allah yang amat sangat tidak terbatas. Makanya kalau bisa kita-kita yang kesempatannya masih terbuka itu bagus kalau bisa memaknai gitu ya, memaknai esensi, substansi, hakikatnya kalimat Allahu Akbar.
sederhananya sih kalimat Allahu Akbar itu kan disebut dengan kalimat takbir, Allahu Allah Akbaru, yang maha besar. Tapi kalau kita mampu memaknai di balik kalimat Allahu Akbar yang bahasa Indonesianya artinya Allah maha besar, kebesaran Allah itu amat sangat luas, amat sangat tidak terbatas, amat sangat tidak terjangkau dengan segala macam kekuasaan yang sangat luar biasa itu. Hanya kalau Bapak bisa memaknai filosofinya kalimat Allahu Akbar, aduh, kayaknya tidak ada jiwa yang tidak bergetar, tidak ada air mata yang tidak melelehkan air mata, mengagungi, mengagungkan, memahabesarkan, menyadari tentang kehebatan kekuasaan daripada Allah yang sangat agung itu. Kalau saya, ada orang Indonesia lebaran di Kanada, hadirin. Dia bilang, saya lebaran di Kanada kayak enggak suasana lebaran. Kenapa? Tidak ada getaran. Karena orang Kanada, orang Eropa sana, bahkan saya yang pernah di Saudi sendiri, itu waktu mensuarakan kalimat Allahu Akbar, bahasanya, kalimatnya atau suaranya datar-datar saja, tidak sehingga tidak bisa menyentuh. Tapi di sini luar biasa di Indonesia. Maka ada seorang tasawuf yang mengatakan bahwa di dalam diri kita, di dalam diri kita ini ada umbu api, dibilang. Umbu api keindahan. Allah sendiri indah. Innallaha jamilun, Allah itu betapa sangat indah, ya. Yuhibbul jamal, Allah jamilun yuhibbul jamal, Allah adalah zat yang maha indah, senang kepada keindahan. Dan takbir apabila dikumandangkan dengan suara yang indah, ya, itu akan menyulut api umbu daripada keindahan jiwa kita, sehingga barangkali mata kita tidak bisa membendung, mengucurkan air mata, hati kita bisa bergetar, merasakan betapa keagungan dan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, walituk milul iddata, sempurnain tuh bilangan harinya, genap tahun ini kita Ramadannya 30 hari. Walituk kabirullah, malam-malamnya tolong kalau bisa itu mengagungkan Allah dulu, membesarkan Allah dulu, menyadari terhadap kehebatan dan kekuasaan Allah dulu, yang diwujudkan dalam bentuk, kalau bisa Bapak jangan kongko-kongko dulu, kumpullah di masjid, kumpullah di surau, kumpullah di masjid, di musola. Kalau enggak 5 menit ya syukur 10 menit kumandangkan suara takbir, ya. Apalagi kalau di sana ada takbiran yang dipandu oleh imam-imam rawatib kita, oleh remaja-remaja kita yang suaranya bagus, ya. Syukur kalau nanti masuk lagi waktu Isya, kita sholat Isya berjamaah lagi, imam-imam rawatib, anak-anak muda yang suaranya bagus-bagus memandu kita untuk bertakbir, terus dikumandangkan. Itu akan melahirkan sentuhan-sentuhan, akan melahirkan sensitivitas, getaran ruhiyah yang sangat luar biasa, sehingga akan tumbuh sebuah kesadaran bahwa saya dan kita ini kecil, gak ada apa-apanya dibanding kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita waktu takbirin, ada takbir namanya, ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu artinya ketika imam dan kita mengawali sholat dengan kalimat Allahu Akbar, dan makmum yang baik adalah makmum muwafiq. Makmum muwafiq adalah makmum yang ngelihat takbiratul ihramnya imam, ya. Tapi setelah takbiratul ihram itu namanya takbir intikal, takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Maka amat sangat dianjurkan ketika kita melakukan takbir intikal, perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain itu, coba kita perhatiin. Ketika kita berdiri terus mau ruku nih, takbir intikal, Allahu Akbar tuh.
posisi kita tuh dalam membentuk 90 derajat dalam kondisi badan, ya, punggung, pantat, kemudian wajah dalam kondisi menunduk, tidak berani menatap kepada siapa? Kepada yang sedang kita rukuin, yaitu dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ditandai dengan bacaan yang kalimatnya adalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana maha suci, Robbi Tuhanku al-azim, yang maha besar, yang maha agung. Itu makanya kita enggak berani nunduk. Jadi Bapak waktu mau baca takbir tuh sambil dihayati, direnungi Allah dengan segala kekuasaan yang sangat tidak terbatas. Lihat langit yang tidak bertiang, lihat bumi yang tidak bertepi, yang semuanya ada galaksi-galaksi, planet-planet, pokoknya enggak bisa dibahas lah. Kehabisan, setelah tintanya habis, setelah pulpennya rusak, ya, tapi ilmu dan kekuasaan Allah masih banyak lagi yang belum tertuliskan. Jadi kalau bisa, ya, yang adzan jangan kaset, yang adzan langsung kita, supaya antara perjuangan kita selama satu bulan melaksanakan ibadah puasa yang diaksesorisi dengan takbir nanti malam itu kerasa. Apalagi setelah mandi pagi, ya, mandinya kayak mandi orang habis melakukan hubungan biologis, nawaitul ghusla, ya, yaumi idil fitri, sunnatan lillahi ta'ala, sejakku mandi pada hari raya idul fitri, sunnah kena Allah, ya, terus pakai baju yang terbaik, wangi-wangi, ya, kalau ada jubah pakai jubahnya, kalau ada jas pakai jasnya, jangan pakai baju koko yang merayang kalau bisa mah, menuju ke tempat masjid kita masing-masing di kampung dan ikutin takbirnya para panitia Malia Ramadan, ikutin, jangan sungkan-sungkan nih mulut kita ini. Nanti kalau mulut kita selalu bergerak untuk menyuarakan takbir, itu akan melahirkan satu kekuatan yang dahsyat, akan melahirkan satu apa yang disebut dengan energi yang kuat, sehingga akan dengan sendirinya itu apa ya istilahnya, kekuatan akan diberikan oleh Allah sehingga timbul rasa, rasa dzauq dan rasa syauq. Dzauq merasakan nikmatnya bertakbir. Hanya tidak sedikit ya temuin orang setelah bertakbir kemudian menangis, orang setelah bertakbir kemudian dia menyesali dosa-dosanya, menyesali kesalahannya, kekhilafannya. Karena nyambung antara mulut kita yang bertakbir dengan hati yang menimbulkan kepekaan dan sensitivitas terhadap apa yang sudah kita laksanakan, dengan Allah sebagai sumber energi yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi insya Allah bermakna. Tapi kalau kita lebaran terus takbirnya rada malas, bukan berarti enggak puasa aja enggak diterima, bagus ya. Cuman alangkah bagusnya kalau kita di biasakan mulut kita menyambut malam apa namanya Idul Fitri dengan suara takbir. Ya, walaupun ada orang yang disunahkannya katanya setelah pagi sampai menjelang imam berkhutbah. Bolehlah itu pendapat. Tapi saya lebih condong kepada dari mulai terbenam matahari, setelah beduk dibukul, adzan berkumandang, kita sudah boleh mulai menyuarakan takbir. Kemudian ungkapkan dalam rasa yang cukup dalam bahwa saya kecil, kita lemah, kita tidak berdaya. Kalau sekarang kita lagi sedikit kuat, ya sedikit lagi dikasih tenaga, itu tenaganya, energinya semuanya adalah sumbernya dari Allah. Ya. Walitukmilul iddata walitukabirullah ala mahadakum wala'alakum tashkurun. Kemudian kita syukuri bahwa selama Ramadan 1440 Hijriah diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, tidak sakit, aktivitas bisa dilaksanakan dengan baik, urusan menjadi tidak ada kendala, dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan menjadi terwujud. Makanya syukur kalau betul-betul Ramadan 1440 Hijriah ini bisa mengembalikan kita pada nilai-nilai fitrah. Artinya kita udah dibersihin sama Allah lewat perjalanan spiritual kita lewat Ramadan. Makanya ujungnya wala'allakum tashkurun, jadilah orang yang bersyukur kepada Allah karena kita sudah sampai kepada
target yang kita tuju, dan syukur kalau kita sudah bisa memasukkan bola kepada sebuah gawang yang bisa mengantarkan kepada kita kembali kepada nilai-nilai fitrah. Nah, kalau targetnya tercapai, bolanya sudah bisa ngejebol gawang, melahirkan pribadi yang fitrah, pribadi yang suci bersih, maka digambarkan kita seperti gelas yang masih kosong. Isilah gelas yang masih kosong dan bersih itu dengan air yang bermanfaat, air yang mengandung apa mineral yang sangat tinggi, air yang tidak dicorengi lagi dengan air-air yang lain. Dan kemudian gelas kosong yang nanti sudah diisi dengan air yang bermanfaat itu dijaga, dipelihara, ya, kemudian pupuk, diperhatikan supaya jangan sampai masuk hama, jangan sampai masuk bakteri, jangan sampai masuk pengaruh-pengaruh negatif yang bisa mengantarkan nilai fitrah kita menjadi tercoreng. Mudah-mudahan Ramadan 1440 Hijriah kali ini kita termasuk orang yang telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyandang nilai-nilai fitrah. Puasa kita, segala amalia ibadah kita moga-moga tercatat sebagai amalia ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi pungkasan dari kultum duhur kita kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.